Bip, saya mau masuk ke kuis jawab cepat. 1 sampai 100 berapa angka Habib yakin Anies Imin akan menang? 75. 75. Sudah satu suara belum koalisi dengan 03? Sedang diolah. Putaran kedua. Sedang diolah. Berapa persen? 80%. Wow, tinggi ya, Bib? Iya dong. 80% tinggal mah. Tinggal besok, Bos. Udah tinggal salaman ke 80%. Udah tinggal besok, Bos. Iya, Bib. Menunggu apa lagi? Jadi waktu 03 nggak mungkin ke 02 bulan. Ya, Bib? Mungkin itu waktu tinggal 3 bulan setelah tanggal 14. Gak bisa. Dan itu harus segera dibikin kesepakatan. Caranya kayak gimana, situasi nanti. Nah, tuh kalau gabung visi-misinya gimana tuh? Oh, simple. Tinggal shoot. Merapikan visi-visi itu kan gampang. Gampang ya, Beb? Gampang. Tinggal adalah kesepakatan. Tinggal masanya kesepakatan. Ini dari feeling saya ya. Kalau feeling lain ada berbeda, saya nggak tahu. Iya. Feeling saya ini bahwa kemungkinan besar untuk bertemu ini di titik 3 dan 1. Kalau saja ini terjadi suara yang tidak mungkin satu putaran, ketemu deh. Ketemu? Ketemu. Yang jadi penasaran kan gini, menyatukan banyak kepentingan pasti. Ini jadi kira-kira nih, Beb, 3 ke 1 atau 1 ke 3? Dua-dua saling bekerja. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Oke. Nggak mungkin satu pengen ke tiga, terus tiga pengen ke satu, terus nggak ada yang jelas. Oh, ini harus clear. Okay. Dan ini harus ada yang macomblangin dengan rapi. Macomblangnya udah ada belum? Oh, pasti akan muncul sendiri. Oke. Okay. Akan muncul sendiri. Jadi ini percintaan yang dipaksakan oleh alam. Oke. Okay. Karena satu kedua nggak mungkin ya? Saya ragu. Nggak mungkin ya? Ragu. Bukan kita mendahului Tuhan ya? 14 ya, ragu, Februari. Kan kita bicara soal hasil survei kan? Iya, kalau saya lihat. Karena beliau sudah di 40 lebih. 44, 45, tinggal sekitar 5 atau 6. Atau kalau dia turun naik ya tinggal 7 lah ya. Jadi dua itu akan melenggang sendiri begitu? Kita lihatlah nanti. Bib, sosok Anies Baswedan seperti apa, Bib? Anies Baswedan orang yang enak didengar. Oke. Okay. Pandai. Oke. Okay. Mengerti bahasa yang simple kepada rakyat. Oke. Okay. Prabowo Subianto? Tegas. Lugas. Sedikit emosional. Oke. Okay. Ganjar Pranowo? Orangnya pengen santai, pengen rileks, tapi tinggal rakyat yang menilai. Siap menang atau kalah? Menang dong. Terima kasih, Bib. Masa siap kalah? Nggak ada cerita.